Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sedikit apa yang sudah saya rasakan setelah saya menggunakan sarana dari Mbak Lestari Azhara. Saya menggunakan sarana dari Mbak Lestari Azhara yaitu tasbih Nur Atifa. Karena saya mempunyai hajat ingin kembali dengan mantan saya. Sebelum saya menggunakan tasbih Nur Atifa ini, hari-hari saya dipenuhi dengan rasa gelisah, galau, sedih setiap hari. Sebentar-sebentar saya itu nangis, keinget dia dikit nangis. Pokoknya hari-hari saya itu suram banget rasanya, gak pernah ceria. Ibadah pun saya jarang sebelum menggunakan tasbih Nur Atifa ini. Tapi setelah saya menggunakan tasbih Nur Atifa ini, sekitaran seminggu rasanya hati ini adem, lebih tenang, gelisah pun berkurang. Dan setelah selama sebulan sampai sekarang ini saya menggunakan tasbih Nur Atifa itu, hari-hari saya rasanya sudah lebih tenang, jauh lebih semangat, jauh lebih ceria, tidak terpikirkan, fokus ke dia terus, tidak galau lagi, ibadahnya lebih rajin, sholatnya tiap hari tepat waktu, sholat sunnah terus, sholat malam, zikir, pokoknya ibadah saya lebih baik, alhamdulillah. Saya merasa lebih didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sebelum saya menggunakan tasbih Nur Atifa, sangat jauh berbeda. Ibadah saya sangat-sangat tidak baik. Tapi setelah menggunakan tasbih tersebut, saya lebih rajin ibadah, membaca Al-Qur'an setiap selesai sholat. Zikir pun alhamdulillah lama. Biasanya saya menunda-nunda sholat terus. Alhamdulillah sekali. Emang sih mantan saya belum kembali lagi. Ya mungkin karena diri saya juga sih terlalu jauh kepada Sang Maha Pencipta. Ya Mbak Lestari pun bilang harus mendekatkan diri dulu kepada Yang Maha Kuasa. Fokus usaha batin. Saya sadar juga kalau saya dalam beribadah itu sangat-sangatlah masih kurang, masih jauh. Saya merasanya ibadah saya baik itu setelah menggunakan tasbih Nur Atifa ini. Alhamdulillah, saya rasa nyaman banget menggunakan tasbih Nur Atifa itu. Setelah beberapa minggu menggunakan tasbih Nur Atifa itu, saya kembali memesan sarana dari Mbak Lestari yaitu minyak tahajud Azhara. Semenjak saya menggunakan minyak tahajud Azhara itu, sholat malam saya lebih fokus, zikirnya lebih lama, nyaman banget saat menjalankan sholat ini setengah malam ini. Saya sudah menggunakan minyak tahajud Azhara ini sekitaran hampir 2 minggu dan rasanya terasa banget manfaatnya saat sholat malam itu lebih nyaman, terus gak ngantuk-ngantuk gitu. Biasanya saya ngantuk, zikir gak tahan lama, paling lama cuma 10 menit. Tapi sekarang saya sholat malam itu tahan sampai setengah jam, 1 jam. Alhamdulillah banget, saya sangat berterima kasih oleh Mbak Lestari Azhara. Ya semoga hajat saya cepat dikabulkan. Mungkin memang sekarang saya harus memperbaiki diri dulu. Makanya hajat saya ingin kembali lagi itu, kembali lagi dengan mantan saya itu belum terkabulkan karena kesalahan ada di diri saya. Terima kasih untuk Mbak Lestari Azhara sudah membantu dan memperbaiki diri saya berkat sarananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.